Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menambahkan teman atau add friend di Discord, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian langsung aja buka aplikasi Discord-nya. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan buka Discord dan tampilannya akan seperti ini, guys. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh Ko Tutorial nggak punya teman ya, guys ya. Nah, cara melihat kalian punya teman atau seberapa banyak teman yang kalian punya, kalian pilih di bagian bawah nomor 2 samping kiri sini yang ada gambar logo orang dada-dada. Nah, ini kalian pilih. Nah, di sini adalah daftar list friends atau list pertemanan kalian yang ada di Discord. Nah, di sini Ko Tutorial nggak punya teman sama sekali. Nah, untuk menambahkan teman, kalian pilih di bagian add friends ini, guys. Kalian pilih add friend. Setelah itu, kalian masukkan name tag-nya atau username teman kalian. Bang, aku nggak tahu tempatnya username teman aku di mana. Aku nggak tahu caranya lihat gimana. Oke, di sini Ko Tutorial bakal ngasih tahu dengan HP Ko Tutorial yang satu lagi. Nah, jadi jangan bingung ya guys ya. Di samping kiri sini itu HP kalian, ibaratkan HP kalian, dan di samping kanan itu HP teman kalian. Nah, untuk melihat username teman kalian, kalian suruh teman kalian ke bagian garis 3 sini, ke bagian garis 3. Setelah itu kalian pilih di bagian pojok kanan bawah yang ini. Nah, setelah itu kalian bakalan lihat nama dan hashtag 1443. Nah, itu adalah username teman kalian. Nah, ini kalian ketikkan di add username Discord yang ada di HP kalian, guys. Nah, ini kita langsung aja ya ketikkan di HP kita namanya, yaitu the tutorial hashtag 1443. Nah, setelah itu kita pilih send friend request. Nah, setelah kita sudah mengirim friend request-nya, suruh teman kalian untuk meng-ACC atau menerima permintaan pertemanan kalian yang ada di Discord. Nah, caranya gimana, Bang? Suruh teman kalian buka Discord. Nah, nanti tampilannya kan akan seperti ini. Tampilan Discord pertama akan seperti ini. Suruh teman kalian untuk pilih di bagian logo gambar orang dada-dada yang ada di bawah. Nah, ini kalian bisa lihat ada tanda merah 1, itu tandanya ada permintaan pertemanan 1. Nah, kita pilih. Nah, kalian bisa lihat di sini Kotutor 01 meminta permintaan pertemanan. Nah, kalian tinggal centang untuk menerima permintaan pertemanan dari akunnya Ko Tutorial yang pertama. Nah, ini kita pilih centang. Kalau kalian tidak kenal atau tidak ingin menerima pertemanan, kalian pilih yang silang. Karena di sini kita mau menerima pertemanannya, kita pilih centang. Nah, udah, kita udah berteman dengan Ko Tutorial dan The Tutorial. Nah, kita bakalan lihat di sini ya, di akun yang satunya kita bakalan lihat. Nah, ini kalian bisa lihat online 1, The Tutorial, online 1, Ko Tutor 01. Nah, gitu guys, cara berteman di Discord. Caranya seperti itu ya guys ya. Dan di sini kalian bisa telepon-teleponan atau mungkin chattingan melalui aplikasi Discord ini guys. Nah, mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Semoga video ini dapat membantu kalian. Bye-bye.